Nama saya Heri Purwoko Joko Siswanto SHMM, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Surakarta. Dinas Koperasi UKM Kota Surakarta ini memiliki fungsi untuk melakukan pembinaan baik koperasi maupun UMKM yang ada di Kota Surakarta, khususnya yang usaha mikro. Kantor Dinas Koperasi UMKM memiliki tiga bidang, yaitu bidang pemberdayaan UMKM, bidang perizinan dan pengawasan koperasi, dan bidang penilaian kesehatan koperasi. Pusat Layanan Usaha Terpadu PLUT menjadi bagian dari Dinas Koperasi UKM Kota Surakarta pada tahun 2015. Bermula dari pemerintah kota menyediakan tanah dan bangunannya difasilitasi oleh hibah dari Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia untuk sarana operasional melalui dana APBD Kota Surakarta. Di bidang pemberdayaan UMKM memiliki tupoksi mendampingi UMKM. Di situ PLUT hadir di bidang pemberdayaan UMKM. Pusat Layanan Usaha Terpadu PLUT merupakan bagian dari Dinas Koperasi UKM yang memiliki fungsi mendampingi para pelaku usaha yang ada di Kota Surakarta. PLUT memiliki 5 konsultan untuk mendampingi UMKM, yaitu konsultan SDM, konsultan produksi, konsultan pembiayaan, konsultan pemasaran, dan konsultan kelembagaan. Kelima konsultan ini yang nantinya siap mendampingi para pelaku UMKM manakala sudah menerima pelatihan yang diselenggarakan oleh Dinas Koperasi UKM terkait dengan kendala-kendala usaha nantinya melakukan pendampingan di lapangan. Dalam mensosialisasikan kegiatan, para konsultan terjun langsung ke lapangan dan terbagi berbagai wilayah, Kecamatan Banjarsari, Kecamatan Pasar Kliwon, Kecamatan Serengan, dan Kecamatan Lawian. Dengan kondisi sekarang yang mengharuskan jaga jarak atau lebih baik di rumah saja berkat adanya COVID-19, maka para pendamping menggunakan metode daring untuk melakukan pendampingan, dan masih ada beberapa UMKM yang hadir di kantor PLUT dan tetap menjalankan protokol kesehatan demi keamanan bersama.